Sahabatkompas.com, serangan rudal Rusia hantam kota Lviv, Ukraina pada Sabtu 26 Maret 2022. Gubernur Lviv Maxim Kozitsky mengatakan bahwa rudal tersebut menghantam depot minyak dan pabrik yang keduanya berada di kawasan perumahan warga. Tim Sky News dan seorang pejabat Dewan Kota mengaku telah mendengar 3 kali ledakan keras di daerah tersebut. Adapun Kozitsky mengatakan sebanyak 5 orang terluka menurut data awal dan memperingatkan bahwa ancaman serangan rudal masih ada. Kozitsky beserta wali kota Andriy Sadovy lantas mendesak warga untuk tetap tinggal di dalam rumah, tidak berjalan di jalanan, tidak memotret apapun, serta tidak membaca informasi di saluran Telegram anonim. Сьогодні було 2 попадання по об'єктах критичної інфраструктури, один з яких попав на автобазу в самому місті Львові, в житловому кварталі, другий по об'єкту оборонної структури по заводу, який знаходиться також у житловому масиві. По кожному з них було нанесено по 2 удари. На даний момент 5 людей по першому удару звернулися за допомогою, жертв немає. По першому об'єкту і по другому об'єкту триває гасіння пожежі. Rekaman menunjukkan gumpalan asap hitam tebal di langit dekat kota. Koresponden Sky News yang berada di lokasi tersebut mendengar sirene serangan udara dan menyebut ada laporan jet terbang di atas. Ada kekhawatiran bahwa kebakaran besar yang disebabkan oleh pemogokan dekat rumah dan 2 pompa bensin dapat menyebar akibat angin kencang. Diketahui, polisi dan tentara telah memindahkan warga yang berada di daerah tersebut.